Halo pemirsa, kali ini kita akan membahas cara pembuatan pakan fermentasi. Ya, bisa kita lihat medianya adalah apa namanya ini? Daun jagung, getepok pisang, oke, dan juga nanti ada ini dia. Wah, daun nangka yang sudah kering. Ya, ini alternatif untuk pembuatan pakan. Ya, silakan lihat sini mas. Ini ada 15 liter air dicampurkan dengan molase 1 kilo. Ya. Oke. Untuk per kintal pakan kita hanya cukup 5 tutup botol SOC. Ya. SOC. Ini produk dari HCS yang sangat efektif sekali. Cukup. Tutup lagi. Terus kemudian kita taburkan gula kira-kira 3 sendok makan segini ke bahan-bahan tadi. Ya. Seperti ini. Ditambahkan garam secukupnya. Oke. Molase tadi dan SOC kita campur. Nah. Taruh ke wadah. Supaya kita gampang menampungnya. Nah. Ini pemirsa. Kita siramkan ke media tadi. Ya. Ini saya bekerja bersama Mbak Topi Haji Kuat dari Kumesu Reban Batang. Oke, ya, seperti ini pemirsa. Ya, ini ada getepok pisang, daun nangka kering, dan juga daun jagung yang sudah kering. Ya. Tinggal kita siram, kita tambahkan airnya, kita aduk sebentar supaya meresap dan merata. Dan kita siram kembali. Sudah kan? Kita siram secara merata. Oh, itu. Oke, kita siram. Diaduk kembali supaya lebih merata ya obatnya tadi ya. Oke. Kita beri SOC lagi seperti tadi. Ya. Seperti ini pemirsa. Dan setelah ini selesai, nanti tinggal kita kemas suatu wadah, bisa plastik atau gentong atau apa namanya, tempat lain.